السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مجدد الفضل والعطاء، أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. Segala puji beliau memulai ceramahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Dermawan yang selalu memberikan pemberiannya kepada kita, dan semoga kita pada malam hari mendapatkan bagian yang agung dari pemberian Allah tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan nanalu biha min Allah ridha wal afwa amma qad madha wa nuktabu wa iyyakum biha fi diwanis su'ada. Dan beliau bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan syahadat yang semoga dengan syahadat tersebut kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan pengampunan dari dosa-dosa yang terdahulu, dan kita semua dituliskan sebagai orang yang beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammad nabiyyuhul mustafa wa rasuluhul mujtaba Sayyid ahli al-ardi wa imami ahli sama. Dan salawat dan salam kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang orang yang merupakan manusia terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin orang-orang yang di bumi dan juga pemimpin penduduk langit. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن صحابتي أهل بيت أصحاب نبيك الكريم وأهل بيته الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Dan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya dan para pengikutnya hingga akhir kiamat kelak. اجتمعنا في هذه الليلة المباركة في ذكرى حولية هذا الإمام الحبيب فيصل بن علي بن عبد الله الحامد الذي ينتمي إلى دوحة النبوة الذي ينتمي إلى دوحة الرسالة والمجد الذي قال الله تبارك وتعالى فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Dan kita semua berkumpul di tempat ini untuk memperingati hauliyah Sayyidil Walid Al-Habib Faisal bin Ali Al-Hamid, yang beliau ini bernisbah kepada kenabian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bernisbah kepada kerasulan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan haknya keluarga ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkeinginan liyudhibankum rijsa ahlal bait, untuk mensucikan kotoran para ahlil baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mensucikan sesuci-sucinya. لنتذكر هذه الرجولية التي قال الله تبارك وتعالى فيها من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Dan kita mengenang di dalam perkumpulan ini, kita mengenang seseorang yang mereka adalah orang-orang yang pantas dan masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang yang beriman itu rijal, yang mereka mempunyai kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mereka ada yang telah berlalu atau meninggal dunia, dan ada dari mereka yang menunggu gilirannya, dan Allah tidak pernah mengganti kalimatnya atau keputusannya sama sekali. Natadzakkar ulaikal aqwam allati alladziina amarana Allah Subhanahu wa taala an natakhudhum qudwa an natakhudhum uswa an natakhudhum atba', qala Allah jalla wa ala ulaikal ladziina hadallah fabihudahum iqtadih. Kita mengenang orang-orang yang orang-orang tersebut diperintahkan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan mereka semua suri tauladan, dijadikan mereka semua itu contoh bagi kehidupan kita di atas muka bumi ini, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan petunjuk Allah yang Allah berikan kepada mereka, maka ikutilah jalan mereka seperti Allah telah memberikan petunjuk kepada mereka. Ja'at hadhihi al-hawliyat wa hadhihi al-munasabat wa hadhihi al-dhikriyat hatta yartabit al-furu' bil usul hatta ya'rif al-khalaf sirat as-salaf hatta yata'arraf al-abna' ala syaraf al-aba'.
Kita berkumpul di tempat ini semuanya supaya kita terhubung di antara furu' dan usulnya, cabang dan asalnya, supaya seseorang itu tahu bagaimana dia itu terikat dengan para leluhur-leluhurnya, dan orang-orang tahu mengenang bagaimana sejarah daripada orang-orang tuanya, sehingga ikatan ini kembali terikat dari apa-apa yang belum terikat selamanya sebelumnya. Qala Sayyidina Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, a'rif al-haq lahlil haq waslak ma'ahum fi tariq at-tuqa من حيث ساروا وراهم فانهم قوم ما احد في البريه كما هم. Seperti apa yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berkata, ketahuilah kebenaran dari orang-orang yang berjalan di jalan yang benar dan ikutilah di jalan mereka, karena mereka adalah sebuah kaum yang tidak pernah ada di atas muka bumi ini yang seperti mereka. Walada limada ma had fil bariyah kama hum qal fann maulak وفر من هباته عطاهم اكرمهم الله بالعلم اكرمهم الله بالاخلاق اكرمهم والله بالوراثه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى اصبح الواحد منهم خليفه عن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله. Kenapa Habib Ali berkata tidak ada manusia di atas muka bumi yang seperti mereka? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka pemberian yang berupa ilmu dan berupa akhlak, sehingga mereka adalah orang-orang yang mewarisi warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faida dzakarna hadzal habib Faisal dzakarna al habib Salih bin Muhsin. Faida dzakarna al habib Salih bin Muhsin dzakarna jaddu al habib Salih bin Abdullah al Hamid sahib Amd. Wa idza dzakarna al habib Salih irtaqayna al habib Hamid bin Syekh Abu Bakar wa hakadha ila Syekh Abu Bakar bin Salim abun yatalaqa an abihi wa hakadha faya laka min aba kiramin wa ajdadi. Apabila kita mengenang almarhum Sayyidil Walid Al-Habib Faisal bin Ali Al-Hamid, kita mengenang Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Kalau kita mengenang Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, kita mengenang Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Hamid Sohibul Amad. Apabila kita mengenang Habib Saleh bin Abdullah Al-Hamid Sohibul Amad, kita akan mengenang Al-Habib Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan seperti ini, orang yang terlalu mengambil pelajaran dari orang tuanya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza sanad wa hadza at-tariq al-abawi an-nabawi lamma dakhal sayyidina Musa Ridha bin Ali sayyidina Ali Ridha bin Musa al-Kadhim radhiyallahu ta'ala anhu wa ijtama'a hawluhu al-ulama wa talabat al-ilm wa talabu minhu an yarwi sanaduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فلم يقل سمعت عن فلان ولا حدثني فلان قال حدثني أبي موسى الكاظم عن أبيه علي جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب عن جدي علي بن أبي طالب عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المولى تبارك وتعالى قال الله الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كتب هذا السند في تلك الساعة 20,000 محبرة وسمعوا هذا الصوت وكان في من حضر سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه فقال لو قرئ هذا السند على مجنون لأفاق. Inilah ilmu yang diambil dari orang tua yang bersanad langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Al-Imam Ali Ridha ketika berkumpul di hadapan beliau ulama yang sangat banyak, mereka semua meminta untuk meriwayatkan hadis, dan Al-Imam Ali Ridha tidak berkata hadis dari saya ambil dari fulan, tetapi lihat bagaimana sanad kehadisan ini. Saya meriwayatkan hadis ini dari orang tua saya Musa Al-Kadhim, dan dari orang tua saya Ja'far Shadiq, dan dari orang tua saya Muhammad Al-Baqir, dan dari orang tua saya Ali Zainal Abidin, dan dari orang tua saya ya Al-Imam Al-Husain, dan dari orang tua saya Al-Imam Ali bin Abi Thalib, dan dari kakek saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang yang mempunyai sifat rahmat maka dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmatilah orang-orang yang ada di penduduk bumi ini, maka niscaya penduduk langit sana akan merahmati kita semuanya. Allah akan memandang kita dengan pandangan rahmatnya apabila kita mempunyai rahmat dengan orang-orang yang tinggal di atas muka bumi ini. Dan dahulu berkumpul 20,000 orang ahli ilmu yang mencatat sanad hadis ini, dan di antara orang yang mencatat ilmu tersebut adalah Imam Ahmad bin Hanbal.
Dan beliau berkata dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal ini, seandainya sanad ini dibacakan kepada orang yang gila, niscaya dia akan sadar dan sembuh dari kegilaannya. Fakana li ahadin nas mimman sami'a hadhihi al-maqulah sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal ibnu ammin asabahu al-junun wa kana yu'dhi man yaqrub minhu bal yadrub wa yu'dhi an-nas. Qal faji'tu min ba'id wa atlu hadha as-sanad. Sami'tu sayyidina Ali ar-Ridha عن موسى الكاظم كلما ذكرت اسما من هذه الأسماء هدأ ذلكم الرجل هدأ ثوران جنونه وهدأ حاله حتى ما وصلت إلى قول رسول الله إلا وذلكم الرجل في كامل قواه العقلية وأعاد الله إليه عقله ببركة ذكر هذه الأسماء وسندي هؤلاء الرجال الذين ارتبطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan begitu kita ada orang yang melapor kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang seorang yang melaporkan bahwa ada saudara saya yang gila. Lalu dengan gila, dengan banyak gerakan yang sangat luar biasa, bukan gila biasa. Lalu ketika saya datang kepadanya, saya bacakan sanad ini. Ya, dari Imam Sayyid Ali Ar-Ridha Musa Al-Kadhim. Ketika disebutkan setiap nama dari nama-nama ini, semakin tenang keadaannya. Semakin tenang keadaannya, semakin tenang keadaannya sampai ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga sembuh dari semua gilanya berkat dari pembacaan sanad dari manusia-manusia mulia tersebut. يحتاج أن نحافظ على هذا السند الأبوي النبوي ومما يسر القلب مقام أخينا علي بن فيصل بن علي بن عبد الله الحامد في مقام جده ووالده وإخوانه هذا يفرح النبي محمد اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومما يسر القلب مني لزومكم طريقة آبائي وأهلي وأجدادي مسلسلة عنهم أسانيد أخذهم إلى خير محمود وأشرف حمادي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dan dari apa yang membahagiakan orang-orang tua kita adalah tetapnya kita di jalan mereka semuanya, tidak keluar sama sekali dari jalan mereka. Dan ini adalah sebaik-baik jalan yang kita ambil langsung dari orang tua ke orang tua sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma jaa Syekh Yusuf Yusuf al-Maghribi min biladihi al-Maghribi ila 'Inat 'inda al-Jadd al-Akbar li hadhihi al-usrah Sayyidina Syekh Abu Bakr bin Salim walazamahu mulazamatan tazidu 'ala 17 sanah wa akhadha 'anhu al-'ilm wa akhadha 'anhu sirr al-'ilm wa nur al-'ilm خرجت أنفاس سيدنا شيخ البكر وهو على فخذ ذلك الرجل العالم الشيخ يوسف فكان يقول يخاطب سيدنا الشيخ بمخاطبة فهمها فلما قضى زيد منها وطرا ويقف وسيدنا الشيخ منتبه فقال يا يوسف مراده أن يقول زوجناكها أي الخلافة أي سر النبوة والوراثة فانتبه سيدنا الشيخ البكر قال يا يوسف الذي معك يكفيك وما معنا من السر نريد لأولادنا ومن لم يتهيأ له منهم وضعنا له في الكثيب حتى يتهيأ أولادنا لهذا السر فلهذا المواريث والخلافات التي استسلمها أهل بيت رسول الله تناسلت في أعقابهم وأبنائهم حتى يومنا هذا حتى قيام الساعة إن شاء الله. Dan ini dipahami oleh Sayyidina Yusuf bin Abid Al-Hasani, orang yang datangnya dari Maghrib. Beliau tahu bahwa Syekhul Fatahnya adalah Syekh Abu Bakar bin Salim, sehingga beliau datang ke kota Inat dan duduk melazimi Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim lebih daripada 17 tahun. Sehingga bahkan ketika masa Sakaratul Mautnya, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim berada di pangkuan Sayyidina Yusuf bin Abid Al-Hasani. Dan Sayyidina Yusuf bin Abid Al-Hasani, beliau membacakan ayat Al-Quran, walamma qadha minha zaidun wa tara. Walamma qadha zaidun minha wa tara. Ya, didengarkan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, dan beliau mengerti apa yang diharapkan oleh santrinya, berharap untuk berkata fazawajnakaha. Maksudnya apa? Supaya sir yang ada pada Syekh Abu Bakar bin Salim ini turun kepada Sayyidina Yusuf bin Abid Al-Hasani. Tetapi tersenyum Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dan berkata, ya Yusuf, apa yang ada padamu sekarang sudah cukup.
dan sirku, kata Syekh Abdul Karim, akan selalu aku berikan kepada anak-anakku sampai pada hari kiamat, kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Seandainya dari mereka ada atau ada yang belum layak untuk menerima rahasiaku, maka akan taruh rahasiaku itu kepada kathib atau pasir yang ada di dalam sekitar turbah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan dari situ kita melihat sir nubuah dari keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim ini akan terus mengalir, tidak akan ada putusnya sampai pada hari kiamat kelak. Ada qul Sayyidina Syekh Abu Bakar, "Kull sa'ah sirri yatanaqqal fi ahad min auladi." Hadza sirr al-khilafah alladhi qala al-Imam al-Haddad fi wa alu Rasulillah baitun mutahharun mahabbatuhum mafruḍatun kal mawaddati. Hum al-hamiluna as-sirra ba'da nabiyyihim. وورثه اكرم بها من وراثتي هذه الوراثه التي بنت لكم هذه الحيطان وبنت لكم هذه الجدران وبنت لكم هذا المعهد الحامديه اسوه بسيدنا الحامد بن الشيخ ابي بكر الذي يرعى كل هذه المناسبات وهذه الحوليات وهذه الذكريات بل كل من يوجد في هذه الساعه تحت هذه الرعايه الابويه النبويه العلويه المرتبطه بسيدنا الشيخ ابو بكر بن سالم فخر الوجود اعاد الله علينا بركاته وسره. Oleh karena itu beliau berkata, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, ya maka kalian akan lihat rahasia dari kemuliaanku akan ada di dalam anak-anakku sampai kelak nanti pada hari kiamat. Dan itulah seperti apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, mereka adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pewaris-pewaris yang benar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kecintaannya adalah fardu yang difardukan oleh Allah kepada kita semuanya, sehingga mereka adalah orang-orang yang mewarisi rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan keilmuan mereka inilah sampai terjadilah semua apa yang ada yang kita lihat yang sekitar kita ini semuanya. Mereka adalah orang-orang yang selalu perhatian memberikan ilmunya, mengajarkan akhlaknya, sehingga ilmunya terus mengalir dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ma hiya al-asbab التي تحفظ لنا هذا السر؟ قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات. فكلما كان العبد الواحد منا ومنكم سواء من أفراد ذرية النبي محمد أو ممن أحبهم أو ممن ارتبط بهم يدخل تحت هذا الميراث الذي أورثه الله سبحانه وتعالى سائر الأمة المحمدية ولكن يختص بفضله من يشاء فكل واحد منا يدخل تحت هذه الآية مما ظالم لنفسه وإما مقتصد وإما سابق بالخيرات جعلنا الله وإياكم منهم. Sebetulnya kita semua ini mendapatkan bagian daripada rahasia atau warisan dari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari mereka kami wariskan kitab kami atau pemahaman dan ilmu daripada kitab Al-Qur'an, yang dari mereka itu ada tiga golongan manusia. Yang pertama adalah zalimun li nafsi, zalim kepada dirinya sendiri sehingga mereka mengharamkan dari rahasia kemuliaan ini. Ada yang dari mereka mukassir, yakni orang yang dia itu tidak bisa memuliakan dirinya sendiri, selalu dia itu malas di dalam ibadahnya, malas di dalam belajarnya. Dan dari mereka itu ada sawabikun bil khairat, ada orang yang semangat di dalam untuk mendapatkan kemuliaan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ini tidak ada pembeda di antara kita, baik dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dari para pecinta-pecinta keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau panmacam pada umumnya, semua masuk di dalam daerah ayat Al-Qur'an dan berhak untuk mendapatkan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Qala jalla wa ala alladziina ataynahumul kitaaba wal hukma wan nubuwwah fa an yakfur biha haula wa qad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. هذه الثلاثة الحكمة والنبوة الذين أتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة الكتاب القرآن والحكمة أحاديث رسول الله والنبوة أخلاق النبي محمد آداب النبي محمد سيرة النبي محمد التي فقد الكثير منا ومنكم بل بعد الكثير نسأل الله عنها فإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم نحافظ على هذا الميراث الذي هو أشد وأعظم وأفضل من الميراث الدنيوي الذي جعله الله سبحانه وتعالى في عجيب كل إنسان يموت ويكتسمون أبنائهم على ما جاء في شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dari mereka ada yang kami berikan daripada mereka itu kitab dan hikmah dan kenabian, ya. Oleh karena itu, ya, kita lihat yang dimaksud daripada kitab ini adalah Al-Qur'an, dan hikmah adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nubuwah adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kebiasaan dan ilmu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah warisan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita benar-benar harus menjaganya, dan kita ini harus siap untuk mendapatkannya dan memegangnya dengan pegangan yang sangat yang erat, yang lebih daripada warisan duniawiyah. Karena ini adalah sebab kemuliaan kita di dunia sampai di akhirat. Fatamayyazat hadhihi adh-dhurriyyah shalihah bit-tariq al-'alawiyyah, aqrabut turuq ila Allah subhanahu wa ta'ala wa asfaha wa araggaha wa atyabaha. Sa'ala sayyidina al-imam Ahmad bin Zain al-Habashi shaykhu al-imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, ma hiya usus hadhihi at-tariq allati nuhafiz 'alayha nahn wa nukhallifha fi abna'ina. فقال الإمام الحداد: أسس الطريقة خمسة: العلم والعمل والإخلاص والخوف والورع. جمع الإمام الحداد هذه الطريقة في بيت واحد: والزم كتاب الله واتبع سنة واقتد هداك الله بالأسلاف. Dan kita mengetahui bahwa kesimpulan dari ayat yang tadi semua, pilihannya adalah thariqah daripada apa yang dibawa oleh keluarga Nabi Muhammad, yaitu thariqah alawiyah. Ini adalah thariqah yang paling murni, yang paling dekat untuk bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada jalan-jalan yang lainnya. Ketika ditanya oleh seseorang kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, apa ringkasan daripada thariqah ini? Beliau berkata dari perkataan gurunya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, thariqah ini adalah thariqah ilmu, harus mempunyai ilmu. Lalu setelah ilmu, amal. Setelah amal, al-ikhlas. Setelah itu khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir wara. Dan ini semua terkumpul dalam bait qasidah watba kitaballah, ikuti kitaballah, ya, dan jalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan ikutilah jalan dari para salaf-salaf terdahulu, ya, jangan pernah keluar daripada jalan mereka semuanya. Wa fi mithli hadhihi al-ma'ahid allati yutalaqqa fiha al-'ilm 'ala nahji Rasulillah wa 'ala minhaji Rasulillah صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وتلقي عن صدور الرجال الذين تلقوا عمن قبلهم وهكذا قال سيدنا علي زين العابدين فيما يروي إني لا أكتم من علمي جواهره كإذا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا أعطاهم الله سر العلم ونورانية العلم وأخبأوا هذا العلم حتى أظهروه في أبنائهم في أولادهم في من والاهم فانتشرت هذه الطريقة في سائر بقاع العالم شرق آسيا أندونيسيا بما فيها والهند وضواحيها وشرق أفريقيا الصومال أفريقيا فما أكثر ثلث العالم الإسلامي دخلوا على هذه أيدي أهلها هذه الطريقة الذين لم يطلبوا منافسة في حكم ولم يطلبوا منافسة في جاه ولا مال وإنما فمطلب القوم مولاهم وسيدهم ومطلوبهم أن يهدوا الناس ويدخلوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. Oleh karena itu kalian bisa mendapatkan ilmu dan didapatkan ilmu yang benar, yang murni tersebut seperti di dalam pondok-pondok pesantren ini, di majelis-majelis ini, yang gurunya dahulu mengambil dari guru dari hati ke hati, yang gurunya terus diambil kepada gurunya dan bersambung terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dahulu Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau pernah berkata dalam salah satu perkataannya, aku benar-benar telah menyembunyikan daripada permata ilmu daripada permatanya, supaya orang-orang yang bodoh yang tidak mengetahui hakikat daripada itu melihat dan aku sampaikan, maka mereka akan terfitnah apabila aku sampaikan kepada telinga-telinga yang tidak mempunyai ilmu. Maksudnya beliau itulah adalah orang yang mengetahui permata ilmu yang tidak mungkin didengarkan oleh semua manusia, dan warisan hakikat daripada ilmu ini diwariskan kepada anak turunnya sampai saat ini, sehingga benar-benar bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga thariqah, dari thariqah inilah alawiyah menyebar ilmu dan agama Islam ini sampai ke Indonesia, sampai ke Malaysia, sampai ke Afrika, dan hampir daripada sepertiga alam ini terterangi berkat dari madrasah alawiyah yang kita sekarang berada di dalamnya.
من غير حمل سلاح ومن غير دخول في سياسة ولا نجاسة بتقوى الله سيمهم التواضع سيمهم الأخلاق الحسنة أراد الكثير من الطوائف غير المسلمة ومن الطوائف الشاذة المسلمة أن يضعفوا هذه الطريقة وأن يقضوا عليها يريدون أن يطفوا بأفواه زورهم مصابيح نور قد محت لظلامي من السلف الماضي والخلف الذي ذكرنا كراما أخلفت بكرامي. Ada yang kurang tadi ya. Kami dari orang-orang Alawiyin ini tidak pernah berebut ingin merebut kekuasaan kalian. Kami tidak ingin dan mengharapkan daripada harta kalian. Kami tidak ingin dan mengharapkan daripada penghormatan dari kalian semuanya. Dan inilah ilmu ya. Yang kalian bisa lihat orang-orang yang memilikinya, di sana ada cahaya ilmu, di sana ada tawadu, sehingga diterima ilmu ini dengan cepat bagi orang-orang yang merasakan kebenaran orang-orang yang memiliki ilmu ini. Dan banyak orang yang menginginkan untuk menghancurkan dan tidak suka dengan thariq ini dengan apapun caranya, karena kami adalah orang-orang yang tidak pernah membawa pedang di dalam berdakwah kami, mengujarkan kekerasan dan lain sebagainya. Semuanya adalah rahmat yang bisa dirakan bagi orang-orang yang duduk bersamanya. Orang yang tidak senang, tetapi mereka selalu tidak akan pernah menang, karena di dalam jalan ini selalu ada perhatian Allah yang selalu memenangkan orang-orang yang berjalan di dalam jalan ini semuanya. Karena min amthal rijal hadhi tariqah fi baldatkum hadhi Andalusia al-Habib Muhammad bin Idrus al-Habashi alladhi assas أول من أسس الحوليات في أندونيسيا وأول من أسس المولد لما أراد أن يقيم المولد آخر خميس بأمر شيخه الحبيب علي حبشي قدم إلى الدولة في ذلك الزمان طلب الإذن والرخصة أن تقام أن يقيم هذا المولد فأقامه أول سنة وثاني سنة السنة الثالثة تأخر الإذن من الدولة على أن يعطى هذا السيد إقامة المولد وكان ممن يلتزم بشرعه وأطيع الله وأولي الأمر وأطيع الله والرسول وأولي الأمر قبل المولد بيوم جاء محافظ تلك البلدة إلى عند هذا الإمام ويقول يا سيد هذا مولدك ضدك 70 دعوة أن يوقف هذا المولد وأن يمنع هذا المولد منها من غير المسلمين ومنها من أصحابكم المسلمين لكن نحن رأينا أن هذا المولد ما منه ضرر على الأمة ولا ضرر على الدولة ولهذا جبنا لك رخصة من الدولة بعقد هذا المولد في كل سنة وفي أي بلد من بلدان جاوة وهذه الإشارة أخذها الحبيب وكان ينقل مولد آخر خميس إلى كثير من بلدان جاوة حتى كل بلدة يعقد فيها المولد يحصل أهلها على الخير والبركة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. Dan dari pembesar-pembesar thariqah ini adalah orang yang kita kenal di negara kita ini, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi. Beliau adalah orang yang pertama dari habaib kita yang beliau itu mengadakan maulid dan hauliyah yang ada di Pulau Jawa ini. Sehingga beliau mengadakan maulid setiap akhir khamis pada setiap bulannya, pada setiap tahunnya, dan meminta izin kepada negara untuk mendapatkan izin dalam mengadakan maulid tersebut. Diizinkan pada tahun pertama beliau membuat, pada tahun kedua beliau membuat, dan pada tahun ketiga terakhir terlambat untuk mendapatkan izin dari negara, sehingga beliau menunggu karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, patuhlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah dan para pemimpin kalian. Sehingga pada hari beberapa saat kemudian datanglah pembesar atau pejabat dari negara ini kepada Imam ini Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi, dan beliau berkata, orang yang membencimu untuk melaksanakan maulid ini ada 70 golongan. Di antara mereka adalah orang-orang yang kafir, dan di antara mereka adalah dari golonganmu sendiri, teman-temanmu sendiri yang tidak senang sama kamu buat maulid ini. Tetapi kami melihat bahwa di dalam maulid yang kau lakukan ini tidak ada mudarat sama sekali, tidak ada mudarat sama, bahkan manfaat bagi orang-orang yang di sekitarnya, sehingga saya membawa kertas ini, dan ini adalah kertas untukmu melaksanakan maulid di tempat ini, dan di seluruh Jawa boleh melaksanakan maulid. Akhirnya dilakukanlah maulid itu setiap khamis oleh Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi. Wa hamala hadhil khilafah min ba'duh talamidatuh amthal Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habashi في كويتان والحبيب محمد بن أحمد المحضار والحبيب أبو بكر بن محمد السقاف
الحبيب علي بن محمد بن طاهر الحداد وغيرهم. وكان الحبيب محمد المحضار البارز في العلم والدعوة والأخلاق المحمدية، ولا زالت طوائف أهل الشر إلى يوم القيامة لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يقول الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من نواهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لابد أهل هذه الطريقة أن يوجد لهم أعداء، أن يوجد لهم مبغضين، هكذا سنة الله سبحانه وتعالى. فكان الحبيب محمد رضي الله تعالى عنه المحضار بن محمد صاحب بن دواسة تحوك حوله هذه المكائد، ولكنه من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمر في طريقه في شوارع أحد بلدان أندونيسيا بن دواسة وغيرها، فرآه رجل من النصارى ممن لم يعتنق الإسلام ولكن قد سمع بما بين المسلمين من خلاف ونزاع، فسأل رجل من المسلمين: هذا الرجل من أي طائفة من المسلمين؟ فقال هذا الرجل: وكان من الطائفة الأخرى، هذا من الصوفية، هذا من العلوية الحضرموت اللي جاءوا إلى أندونيسيا. فقال: هذا النصراني أصحاب هذا على الحق. قالوا: ما يدريك، إيش دراك أنهم على الحق، هذا لفعلهم يفعلوا كذا. قال: لا ينبغي لهذا الوجه أن يكون على باطل. فعرف الحق خلافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من نظر إلى وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون. فخب هذا الرجل النصراني وتتبع هذا الإمام وكان يناديه: يا شيخ يا شيخ. فالتفت إليه وأنوار النبوة تشع من وجهه: لا إله إلا الله. فملأت قلب هذاك الرجل فنطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. من أين قرأ هذه الرسالة النبوية؟ من وجه هذا الإمام. هذه السير التي نبحث أن يوجدها الله فيما بيننا نماذج من خلفاء رسول الله، ممن أظهرهم الله في العلم والمنهج الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan begitulah sejarah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi. Dan setelah beliau, perjuangan ini dilanjutkan oleh murid-muridnya. Di antara murid beliau adalah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Sahib Kuitang, Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, dan yang paling tampak daripada murid-murid beliau adalah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar, yang tampak di dalamnya rahasia keilmuan, akhlak dan kewalian yang sangat luar biasa. Pernah pada suatu saat di suatu daerah, mungkin kalau tidak salah di Bondowoso kata beliau, ya, terjadi perselisihan di antara orang yang yang menganut dari jalan Habib Muhammad ini, dari Maulid dan lain sebagainya, dan orang yang tidak cocok dengan beliau. Lalu ada orang Nasrani melihat Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar berjalan di wajahnya, lalu bertanya, ini orang ini di golongan yang mana? Ini Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar, orang Hadramaut, orang Yaman, orang ini yang biasa gini. Ini adalah golongan yang pasti dalam golongan yang benar. Dari mana kau tahu? Wajah yang seperti ini tidak mungkin berdusta, itu persis ya cahaya nubuwah yang keluar dari imam ini, bahkan bisa diketahui oleh orang-orang kafir. Seperti yang dibacakan dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, spontan dia akan tahu bahwa wajah ini adalah bukan wajah pendusta. Dan itulah yang terpancar dari Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Ya, dari mana kamu tahu ini wajah tidak mungkin bohong? Wajah ini adalah wajah-wajah ahli al-haq. Dan Habib Muhammad ketika itu berjalan tidak mengetahui dengan perbincangan dua orang Nasrani dan orang-orang yang tidak menyukai Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar ini. Orang Nasrani ini seakan-akan mengejar Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar, dan ketika dipanggil, ya Syekh, ya Syekh, lalu berpaling Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar, terpancar cahaya nubuah dari wajah beliau. Ketika memandang wajahnya, langsung orang Nasrani ini mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antum majtama'tum fi hadzal majlis illa mahabbah lillah wa mahabbah li rasulillah wa mahabbah li awliyaillah wa mahabbah li ahli baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ونحن جئنا نشارككم هذا العطاء ونؤازر أخواننا السيد علي وأخواننا القائمين في هذا الترتيب: سنشد عضدك بأخيك وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا قمنا بهذه الأخلاق ونشرناها بين الأمة
التواضع الأدب الرحمة المحبة مع من أحسن إلينا ومع من أساء حتى نظهر منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى تبقى هذه الطريقة وهي باقية إن شاء الله بحفظ الله. قال الإمام الحداد: قيامي بربي لا بنفسي ولا سوى. فما حفظت هذه الطريق إلا بحفظ الله جل وعلا. وإن الله يتولى الصالحين ويتولى مقاماتهم ويتولى معاهدهم ويتولى أبناءهم ويتولى من والاهم ومن أحبهم حتى تبقى هذه السيرة التي بها إن شاء الله يحفظ هذا الدين ويحفظ هذا الإيمان وينتشر في سائر البقاع التي ما وصلها الإسلام. آمين رب العالمين. Dan kita semua berkumpul di tempat ini tidak lain maksud kita adalah karena rasa cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta kita kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya hadir di tempat ini untuk ikut bersama kalian dalam mendapatkan rahmat dari Allah yang diturunkan pada majelis-majelis yang seperti ini. Ya, orang-orang yang seperti ini yang mewarisi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kalian dapatkan ilmunya Rasulullah dan akhlak Rasulullah akan dirasakan oleh orang-orang yang hidup di sekitarnya, baik orang yang berbuat baik kepadanya atau bahkan orang yang berbuat buruk kepadanya. Akhlak ini akan tetap dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga bagaimana ya, akhlak ini memberikan pengaruh yang luar biasa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu kita yang ada di majelis ini harus menguatkan satu dengan yang lainnya. Seperti Nabi Allah Musa akan dikuatkan oleh saudaranya Harun, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya dengan inilah tempat-tempat yang seperti ini, majelis-majelis yang seperti ini, ya, akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan dan bisa dirasakan hasilnya bagi orang-orang yang hadir bersama kita semua. Amin, Allahumma amin. Hadhil aswaq allati najidha fi qulubil hadirin wal hadirat رجالا ونساء صغارا وكبارا شوقا إلى رسول الله محبة إلى رسول الله مع بعد موطنكم عن رسول الله. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مجلس من هذه المجالس التي يذكر فيها رسول الله وصلى على رسول الله إلا ويعرض مثل ما نشاهد في هذه الأجهزة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تعرض أسماؤنا فردا فردا على رسول الله، فلان ابن فلان ابن فلان من بلدة كذا من بلادي كذا بعدت أو قربت. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وكل بقبري ملكا أعطاه أسماء الخلائق، فما من عبد في بقعة من بقاع الأرض يصلي ويسلم علي إلا أخبرني ذلك الملك فلان ابن فلان يا رسول الله في بلدي أندونيسيا في بلدي بنيواني يصلي عليك يا رسول الله يذكرك رسول الله صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. هذه المجالس من ثمرة صدق من مضى من هؤلاء الرجال، فحافظوا عليها حتى تسعدوا بها إن شاء الله في الدنيا والآخرة. Dan seperti pasar-pasar yang beliau perumpamakan sebagai pasar kerinduan-kerinduan ini, kita berkumpul di tempat ini, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, baik yang besar ataupun yang kecil, semua berkumpul atas kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua berkumpul atas kerinduan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jarak kita jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi itu tidak menghalangi kita semua. Dan kita mendengar hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau berkata, bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewakilkan kepadaku dua malaikat yang dua malaikat ini diberikan nama makhluk manusia seluruh dunia ini. Tidaklah seseorang bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali kedua malaikat ini memberikan kabar kepadaku. Dan kita semua berkumpul di tempat ini di Banyuwangi untuk bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka nama kita satu per satu tanpa terkecuali akan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimma yuzid mahabbatukum li Rasulillah wa yuhabbibukum ila Rasulillah muhafadha ala syari'atih. محافظة على صلواتكم، محافظة على أذكاركم، المحافظة على قرآنكم، المحافظة على تربية أبنائكم وبناتكم، هذا يحببكم إلى رسول الله بل يحببكم إلى الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حافظوا على هذه الأوامر،
وحافظوا على دينكم فإن الفتنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان تكثر كقطع الليل المظلم القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر ولكن محبتكم لرسول الله ولأهل بيته وأصحابه الكرام حصن حصين من هذه الفتن فدوموا على محبتكم لرسول الله ودوموا على ذكركم وتعشقكم لرسول الله حتى نسعد وإياكم بمرافقته اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا في أعلى الجنان رؤيته وارفع اللهم درجات حبيبنا فيصل بن علي بن عبد الله الحامد وادخل على قبره هذه الساعة الأنس والسرور والفرح والإحسان واجعل مجيئنا إن شاء الله مما يسر قلبه ومما يفرح قلبه مما إن شاء الله يجعلنا وإياكم مذكورين في هذه الساعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك اللهم في هذا المعهد المبارك أمين. الحامدية والقائمين عليه أمين. والمترددين إليه وطلبة العلم ومن يحضر هذه المجالس بركة إن شاء الله تعود في أولادنا أمين. وفي أحفادنا وفي أصباتنا ما تناسلوا إلى يوم القيامة أمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أمين. أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما أمين. وتبرقنا من بعده تبرقا معظوما ولا يجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شقيا ولا محروما بارك اللهم في الرجال وفي النساء وفي الصغار والكبار فلعل بالاجتماع يحصل القبول عسى مع الجمع يحصل للجميع القبول الله يقبلنا إن شاء الله على ما فينا ولا يردنا خائبين ويهب لنا ما وهبه لكمل أهل بيته وأصحابه السالكين المخلصين المفلحين يكفينا شر مصائب الدنيا والدين يحفظ علينا لا إله إلا الله محمد رسول الله يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله يحققنا بحقائقها حسا ومعنا ظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Dan beliau melanjutkan ceramahnya dan berkata, dan sesuatu yang paling bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penjagaan kalian kepada solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, penjagaan kalian kepada solat lima waktu kalian, penjagaan kalian kepada wiritan yang tidak pernah kalian tinggal, penjagaan kalian kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perhatian kalian kepada anak-anak kalian. Itu adalah sesuatu yang paling bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah katakan Muhammad apabila kalian mencintaiku yaitu Allah Subhanahu wa taala mencintai Allah maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosa kalian semuanya. Kita mengetahui dari banyaknya orang-orang yang tidak sama atau tidak sejalan dengan kita. Mereka tidak suka dengan majlis dan sebagainya. Karena itu merupakan sudah kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjalan di jalanku pada hari akhir nanti seperti orang yang menggenggam bara api. Hampir-hampir kita semua tidak kuat untuk menggenggam bara api. Tetapi ketahuilah, kata beliau, bahwa orang-orang yang menjaga hatinya dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada keluarga Nabi dan kepada para sahabatnya dan kepada para ulama, kecintaan yang benar-benar berasal dari dalam hatinya adalah benteng tertangguh untuk menguatkan kita tetap berjalan di jalan-jalannya orang yang mulia. Itu adalah benteng kita, kecintaan kita kepada mereka semuanya. Ya, lalu beliau menutup ceramahnya dengan doa yang sangat panjang sekali untuk kita semuanya. Semoga doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga majelis ini adalah majelis yang kabul dan semoga kita semua kelak akan mengenang majelis ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan pengenangan yang baik dan indah dan rindu kita untuk hadir dalam majelis-majelis yang seperti ini. Semoga majelis ini sahih dan lana la sahih dan alaina menjadi saksi kebaikan kita bukan untuk mencelakakan kita dan lain sebagainya. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan orang-orang yang soleh. Dan kami mohon kepada para habaib sebentar lagi ini ya untuk beramah tamah di asrama sekadarnya seadanya ya ya jangan pulang dulu karena sudah disiapkan. Kami mohon ya antum mau hadir itu merupakan kemuliaan bagi kami semuanya. Semoga kita bisa berkumpul dalam hall-hall yang akan datang, semua diberikan umur panjang yang semakin dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik ya. Dan saya atas nama keluarga Sayyidul Walid Al-Habib Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid memohon maaf atas semua kekurangannya. Hadza minni wa la fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.